Cek 1 2 cek. Oke guys, balik lagi di channel gue guys ya. Seperti biasa boy, di video kali ini gue akan bagikan kode redeem hari ini guys ya. Oke, sebelum kita ke kode redeemnya, gue ingetin lagi buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa guys ya buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini guys ya. Oke, jadi di sini kita live streaming para publik-publik ini guys ya. Kita lihat ini, kita di tim Teris lah boy. Oke, kita kasih lope-lope dulu. Woi, maju woi, ngapain lu di situ? Unstoppable didapatkan sih. Apakah dia AFK atau gimana ini? Kok diam saja dia? Oke, kita lihat di sini, boy. Awali has been slain. Berhasil dicuri sama si tanknya ini, guys. Oke, di bagian mid lane di sini kita lihat Chonnya sudah sekarat dan kembali lagi ke dalam turret-nya, guys. Oke, di sini coba untuk mengharas di bagian tengah, apakah mampu mendefend di sini? Sudah loncat dan di sini sudah ada Hellcard yang menggunakan ultinya untuk mencoba mendapatkan, dan kita lihat saja yang terjadi di sini. Oke guys, jangan lupa untuk kode redeemnya gue taruh di subtitle guys ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu subtitle itu di mana, subtitle itu ada di pojok kanan atas video guys ya. Jadi kalian bisa klik di sana, nanti akan muncul kode redeemnya guys. Jangan di skip-skip agar kalian tidak terlewat video atau kode redeemnya guys. Kita lihat di sini masih mencoba untuk mengharas di bagian atas, tengah, bawah, semua minion sudah mulai masuk boom, dan kita lihat apakah berhasil mendefend. Ternyata di sini si Teris lanya AFK boy. Mainnya hebat. Berhasil di take down sama si Paku itu, ini si Yisen sih. Kita lihat kau mencoba untuk mengejar si Paku itu, namun di sini bab merah sudah hadir kembali dan coba didapatkan oleh si Jesse Romero. Oke, kita lihat di sini kontrol yang sangat baik. Kita lihat di sini si Paku itu ini dihara sama si Kari, tapi AX Das ini apa ini boy? Oke, sudah mulai berjalan maju ke depan ini Teris lainnya. Apakah sudah hadir kembali di Land of Dawn ataukah ini dijalankan? Dan kita lihat Lord sudah mulai diharas oleh tim merah dan berhasil didapatkan Lordnya Damat tim merah guys. Kita lihat ultimate silent dari si Hellcat mencoba mengharap si Yisansin dan berhasil di take down si Yisansinnya guys. Oke, sabar boy, double kill didapatkan si Hellcat. Namun gue ingetin lagi guys, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini guys. Oke, kita lihat lagi di sini itemnya sudah hampir mendekati full, baru saja di menit ke 12. Namun kita lihat item dari si HC ini sudah hampir full. Kita lihat Lord sudah masuk ke bagian tengah, legendary didapatkan si Hellcard. Lord masih tebal sekali ini darahnya. Apakah ini akan menjadi endgame? Kita lihat saja boy, langsung didorong, dibantai, healing spray didapatkan, sudah wipe out triple kill boy. Dan ini dia bencananya guys,
tim biru ternyata kalah. Kita lihat ini 3-0 cemana ini. Skornya ini botol kali ini si Samsin ini guys. Mati 9 boy. Diharas si Helkertnya ini MPV 908. Mantap kali ini damage-nya kita lihat. Hero damage 27%. Oke, gue ingetin lagi guys ya, untuk kode redeemnya gue taruh di subtitle guys. Jadi buat kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa buat klik tombol subtitle yang ada di pojok kanan atas video itu. Kalian bisa klik, nanti kode redeemnya ada di sana guys. LDPS. Kita lihat hasil pertandingannya. Ini botol kali ini boy. Oh, padahal GG kali ini dapat itu guys ya, menang ini, kalah menang. Kita lihat favoritnya di sini dia gunakan si Teris ya, 818 pertandingan dengan win rate 51,7%. Oke, mantap. Credit score kita lihat. Di sini kredit skornya kapak alamok ayaus kekau sabtu miti opoy temana ini boy. Oke guys, jangan lupa untuk kode redeemnya gue taruh di subtitle guys ya. Jadi buat kalian jangan lupa buat aktifin subtitlenya agar kode redeemnya bisa muncul dan bisa kalian gunakan kode redeem tersebut guys. Oke, gue rasa cukup sekianlah ya video kode redeem kali ini. Dan jangan lupa buat kalian yang baru saja bergabung untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru seputar Mobile Legends di channel ini guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.